Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai mancing ikan. Ikan besar kan kerapu. Salam sapa kau ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis ini. Aska doakan hadirin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, kenalkan saya Aska Wafiq Alfaris dari kelas 4F. Bapak, Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Aska akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa dengan ilmu hidup kita akan lebih terarah sehingga kita akan lebih bijaksana dalam bertindak. Dijelaskan juga bahwa keutamaan seorang yang mau menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun akhirat. Karena dengan ilmu kita tidak akan buta, kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang manapun, dan dengan demikian pikiran kita selalu jernih dan bijak dalam mengambil segala keputusan. Ada pula hadis tentang himbauan untuk ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilmi minal mahdi ilalahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Sejak kecil kita belajar di sekolahan, kita dapat membaca, menulis, berhitung, menganalisa, dan belajar aneka ilmu akademik maupun terapan seperti matematika, fisika, biologi, PPKN, pendidikan agama, dan sebagainya. Dengan ilmu, wawasan kita menjadi lebih beragam. Dari fisika, kita tahu bahwa air bisa berubah wujud. Dari ilmu agama, kita dapat mengetahui sejarah Islam, akidah akhlak, dan tunangan beribadah kepada Allah SWT, juga bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia. Ilmu tidak hanya pelajari di sekolah ataupun majelis, tapi ilmu juga bisa diperoleh di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk senantiasa menuntut ilmu tanpa batasan ruang dan waktu. Angkat barang di atas bahu, barang besar terasa berat. Bila rajin menuntut ilmu, selamat dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat Aska sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Aska ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wahidu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.